dekat dengan siapapun saya. Saya dalam posisi mengenal siapapun, saya dalam posisi berrelasi, berteman dengan siapapun, saya memutuskan apapun dalam kehidupan saya. Kalau silaturahim itu, saya selalu berusaha untuk menjaga kebaikan dengan siapapun di usianya saya. Usianya saya bukan lagi coba-coba. Hari ini seru, besok enggak, emang sedih enggak jadi, kayaknya mungkin nih, tapi enggak deh, kayaknya udah bukan seperti saya lebih realistis dalam mengenai sebuah fakta dan data, walaupun harus seperti itu dan takkan hati, karena saya yakin menggunakan sebuah rahasia serius. Rahasia saya itu tentu tidak boleh juga mengabaikan hati, tidak juga tidak boleh mengabaikan realita. Jadi dua-duanya harus seimbang antara realita dan juga dengan hati. Jadi karena saya ini fakir dalam urusan pengetahuan tentang manusia dan hati manusia, tentu saya melibatkan Allah dalam setiap saya untuk urusan urusan masa depan kehidupan saya juga dengan seseorang. Saya melibatkan Allah juga selalu memberikan yang terbaik untuk orang tahu. Saya berteman dengan siapa aja. Di usia saya tidak memastikan. Yang pasti saya bekerja untuk masyarakat. Yang pasti saya berusaha sebaik mungkin bekerja memberikan manfaat. Tidak hanya untuk konstituen saya di Mengenal Nasar sendiri seperti apa sih tendensi lihatnya? Saya kenal seperti Nasar ya di program-program televisi saya. Seperti itu saja saya kenal dari entertainer yang bagus suaranya dan profesionalisme juga sangat baik. Hanya sebatas itu kompetensi saya tidak belum melangkah kemana pun. Tadi pagi saya bertemu dengan ya kita masih asik aja, yang asik untuk membicarakan kan saudara-saudara semua ini, yang asik memviralkan saudara-saudara semua ini gitu kan. Jadi kami sih belum ada bicara apapun, jadi perkenalan yang berbeda saja. Tapi kalian apa yang Allah takdirkan buat saya? Berarti tadi sempat ngobrolin ya sama Nasar, sempat tadi pagi soalnya, tadi pagi saya live. Ya gitu aja, kita nggak mau, saya tidak mau memastikan. Di usia saya ini kepastian yang bisa saya lakukan adalah bekerja, kepastian yang bisa saya lakukan adalah saya, kepastian yang lain karena saya pernah gagal, saya salah mengambil keputusan, jadi itu pelajaran penting buat saya. Jadi saya tidak pernah salah mengambil keputusan. Jadi kalau pun aku membuka hati tempat versi yang ada di depan mata saya, tidak hanya masa ya tentunya yang terbaik menurut aku. Nanti aja kalau saya menikah saya tidak punya target. Usia saya target utama saya adalah bermanfaat bagi orang lain. Usia saya target utamanya adalah saya bisa menjadi ibu yang baik buat diri saya dan buat anak saya masing-masing. Memudahkan sekolah ibu, dapat rezeki yang baik, dapat yang soleh, dapat rezeki jodoh yang baik untuk masa depannya dan hidup anaknya. Udah itu aja yang lain. Kalau ditakdirkan oleh Tuhan, ada pasalnya tapi anak sendiri mungkin pernah meminta atau ya, menanyakan. Anak saya sangat dewasa sekali, jadi dia selalu bilang apapun yang terbaik untuk Allah, kalau memang ada ya aku juga, kalau memang enggak sudah mau diapain ya pun tetap Allah juga kasih kecukupan dan kebaikan. Sudah pada posisi itu bapak masih suka pingin nyanyi gitu ya sih, kalau di acara partai aja saya biasa gitu. Kalau bukan acara partai saya boleh sedikit teh cepat boleh dong gaya nyanyi tenda biru boleh sedikit aja. Oke, iya terbang dengan diriku kau lupakan tanpa putusan diriku kau tinggalkan. Masih merdu ya. Man.
Mana lagi? Mana?